tahun 2009 lebih juga kesempatannya daripada penduduk sehingga kami tidak akan PKL. Demikian pengurus badan jalan sudah kembali untuk kolaborasi dalam pemberdayaan jalan sehingga nanti tidak mengganggu pergerakan jalan. Ini kan tugas pokok dari BKC ya, dari provinsi BKM sebelumnya. Tadi kita sudah bicara dengan penganggaran kita sangat terbatas untuk kegiatan ini. Bahkan yang sifatnya volunteer Pak Ferry tadi, dia punya kemampuan kayak di kantor ruang ini cuma 10. Saat ini sudah diisi 18 dan kita siapkan 4. Jadi masih ada 14 ya. Tadi saya ceritakan itu kita harus ambil langkah-langkah segera. Bisa nggak ada lokasi yang lebih besar daripada ini kan ya? Dengan lokasi ini kita bisa fokusin ke perlindungan berkatan dengan penuh gitu. Kalau ini arahnya cuma 18 hektar, memang untuk suatu ekosistem habitat ya berkatan sangat dikurang. Jadi kita harus jauh-jauh sama dengan Pak Firikun tadi. Lihat perkembangannya sangat besar, nanti tentunya kita harus lakukan sesuaikan anggaran.